Calon wakil Bupati Pati Endro Dwi Cahyono kian serius dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat di Pati. Kemarin Endro ganti mengunjungi pengurus kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Pati. Pria yang juga menjabat sebagai wakil Asosiasi Muslim Pengusaha Umroh dan Haji Indonesia, Jawa Tengah ini mengatakan langkah itu dilakukannya sebagai bentuk menyerap aspirasi dari jamaah haji asal Pati. Dalam dialog dan serap aspirasi tersebut, Endro Dwi Cahyono mendapati adanya sejumlah kendala yang kerap terjadi. Seperti halnya masih banyaknya warga Pati salah memilih biro umroh sehingga ujung-ujungnya rugi dan tidak bisa berangkat umroh. Kami hari ini datang untuk menyerap aspirasi dari pengurus Ampuri, pengurus IPHI terkait dengan kendala, mungkin ada kendala-kendala dalam pengurus dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang dimana kita selama kita turun ke bawah bertemu dengan masyarakat itu ternyata banyak kita temukan para jamaah umroh warga Pati itu salah dalam memilih biro dari umroh yang mereka pilih itu salah. Jadi di sini tadi juga kami dalam kaitannya mensosialisasikan program 5 pasti umroh dari Kementerian Agama. Selain menyerap aspirasi, Endro yang juga Wakil Ketua Ampuri Jateng juga mensosialisasikan program 5 Pasti Umroh dari Kementerian Agama, mengingat saat ini permintaan masyarakat terhadap umroh begitu tinggi. Permasalahan lain yang diserapnya dalam dialog bersama IPHI sendiri dilakukannya, adanya kendala terkait permasalahan kloter jamaah haji. Ada yang seharusnya berangkat dalam satu kloter, namun tahun ini justru terpecah. Tim Liputan, Simpang 5 TV melaporkan.